kita sama-sama nggak lihat. Kalau tebak pertama, ini kita pakai batu. What? Halo brothers, kembali lagi dengan gua Bari dari Abrakadabro. Jadi di video sebelumnya gua dapat komen dari Mulian Ardi. Dia bilang buat orang biar dia bisa sulap. Maksudnya bro sekalian cuma ngasih perintah, terus yang dilaksanin orang itu seakan jadi sulap publik. Jadi mungkin maksudnya itu gua melakukan permainan di mana orang itu seakan-akan mempunyai kekuatan sulap. Kalian penasaran gimana sulapnya? Langsung tonton aja video ini. Halo. Halo. Bari Kohar. Nah, jadi ini bintang tamu kita. Dia ini seorang YouTuber juga aktif di Instagram, ya kan? Iya, betul. Apa ini ID-nya? Kok bisa? Koharo TV. Koharo TV. Instagram, YouTube, Facebook semuanya Koharo TV. Nanti gua akan bikin lo punya ilmu atau punya kekuatan. Oke. Okay. Oke, caranya gini nih. Tangannya gini, tangan satu. Gini. Jadi kayak gini, terus lihat mata gua. Oke, tahan 5 detik. Percaya nggak sekarang lebih jago dari gua? Wih, keras banget sih nih. Puter nih. Oke, sekarang Koharo udah jadi pesulap. Gua anggap menjadi pesulapnya. Oke, okay. Sekarang permainannya berarti Koharo yang berikan perintah ke gua. Perintah apa nih? Oh, nggak tahu ya, mau main apa? Ya, ngambang, ngambang. Nggak, jadi kita mainnya pakai ini nih sebenarnya. Di sini ada 4 amplop. Amplop. Amplop biasa. Sama di sini kita punya 3 buah sabun. Oke, okay. Mandi. Biasanya kan kalau Koharo aktivitasnya lewat smartphone, ya kan? Iya, betul. Nah, berarti smartphone itu sangat penting banget kan buat Koharo. Jadi gue mau pinjem smartphone-nya, nggak apa-apa nih. Oke. Okay. Coba berapa saat aja. Siap. Taruh, ini copot dulu. Oke. Okay. Kita pakai smartphone-nya. Ini sebelumnya kita kasih tahu ke kamera bahwa ini nggak ada settingan sama sekali ya? Nggak ada settingan, ini nggak ada settingan sama sekali. Smartphone-nya ini nanti akan gue masukin ke dalam salah satu amplop. Oke. Dan sabunnya juga akan gue masukin ke amplop. Jadi kita punya 4 amplop yang terisi. Salah satunya ada smartphone. Oke. Ya. Yeah. Sisanya sabun. Sisanya sabun. Oke. Nah, oke. Okay. Sekarang karena Koharo pesulap ya, Koharo nggak boleh ngelihat gue masukin kemana gitu. Oke. Jadi gue mau masukin di salah satu ini ya. Iya. Ada pesannya. Jangan ngintip ya. Saya tidak mengintip nih kawan-kawan. Siap. Oke. Okay. Ini gue mau masukin di salah satu amplop. Oke, jangan lihat dulu, jangan lihat dulu. Sekarang biar sama-sama nggak lihat nih, biar sama-sama seru. Gue minta salah satu dari lo buat ngacak-ngacak ini. Jadi kita benar-benar nggak tahu ya. Udah. Sekarang kita berbalik. Sekarang diapain? Nah, sekarang karena gue harus pesulap ya. Koharo yang menentukan pilihan. Jadi kita sama-sama nggak lihat. Koharo tebak pertama. Ini kita pakai batu. What? Tahu gunanya batu ini nggak? Buat ditipuk. Iya. Kita pilih satu-satu. Nah, karena Koharo pesulapnya, coba dari 4 di sini tunjuk satu yang nggak ada HP-nya. Good. Tunjuk yang nggak ada HP-nya. Yang nggak ada HP-nya satu. Satu. Tunjuk yang nggak ada HP-nya. Yang ini. Sekarang lihat. Ini karena instruksinya semua dari Koharo, Koharo yang jadi pesulapnya. Kalau terjadi apa-apa, gue nggak ikut-ikutan. Oke, kita taruh sini. Nah, permainannya. Oke. Mau kita timpuk pakai ini. Oh my God. Iya, iya. Satu. Dua. Romanroin. Oh, bunyinya lembek. Bunyinya lembek. Oh. Ini sabun. Sekarang dari 3 ini kira-kira yang nggak ada HP-nya? Yang nggak ada? Satu. Coba, yang paling pojok sini. Paling pojok. Sekarang mana ya? Ini benar-benar pilihan bebas. Oke.
kan. Emang sulap gue, hebat. Emang hebat. Sulap. Ini HP-nya bisa kayak gini nih kalau salah nih. Hati-hati. Nah sekarang tinggal 2, 50-50. Oke. Yang nggak ada HP-nya? Yang nggak ada HP-nya. Ini. Satu. Gue jadi ngeri juga. Satu, dua. Oh, Akbar. Nah, kan gue bersulap emang. Berarti terakhir harusnya. Sabun juga nih ganyan, HP gue jadi sabun. Oh, bener HP gue. Aman. Gila, gokil kan? Gokil. Thank you banget, gokil. Berarti dia yang punya ilmunya gokil sekarang. Parah banget, gue gokil. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Jadi hari ini gue ngerasa excited banget, amazing lah. Tiba-tiba gue jadi bisa sulap gitu. Gak ngerti gue setelah tadi nyentuh telapak tangan sama Barry 5 detik. Dan gue sekarang jadi pesulap. Entah gimana caranya, pokoknya barang yang gue pilih itu gak ada HP-nya. Gak ada rekayasa. Makanya ini yang mau jadi hebat. Cari aja Barry, sentuh tangannya 5 detik. Nanti lo jadi pesulap. Simsalabim, abrakadabro. Oke, thank you kalian udah nonton videonya. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Simsalabim, abrakadabro.